Gaet J adalah salah satu bintang UFC di kelas ringan. Dalam pandangan Gaet J, ia punya peluang menang lawan Makhachev. Namun untuk bisa menaklukkan Makhachev, Gaet J sadar bahwa dirinya tidak boleh membuat kesalahan. Pasalnya kesalahan kecil sudah bisa berakibat fatal di hadapan Islam Makhachev. Saya rasa Islam Makhachev adalah lawan yang berat untuk siapapun. Saya harus bisa bertarung dengan sempurna. Saya rasa saya bisa membuatnya KO. Saya rasa saya bisa menang KO lawan siapapun dengan tenaga yang saya miliki, ujar Gaet J dalam wawancara dengan TMZ Sports dikutip dari BJPen. Gaet J pernah menghadapi Khabib Nurmagomedov dalam dua perebutan gelar UFC pada 2020 lalu. Saat itu, Gaet J kalah lewat submission di ronde kedua. Laga itu sekaligus jadi laga terakhir Khabib di panggung UFC. Setelah Khabib pensiun, Makhachev yang punya gaya tarung mirip dengan Khabib melejit dan akhirnya bisa juara kelas ringan UFC. Dalam pandangan Gaet J, Makhachev dan Khabib memang punya tipe yang serupa. Namun Khabib yang tidak terkalahkan dalam kariernya, dianggap Gaet J punya aura yang lebih menakutkan dibanding Makhachev. Saya merasa sangat mirip. Saya pikir perbedaan terbesar adalah Islam Makhachev sudah pernah kalah. Dia kalah dalam pertarungan. Memang aura tak terkalahkan masih dimiliki olehnya, namun tidak berdasarkan fakta 100% seperti yang dipunyai Khabib. Saya rasa itu adalah perbedaan terbesar, kata Gaet J. Dalam kariernya, Islam Makhachev pernah menelan satu kekalahan. Kekalahan itu terjadi dalam duel lawan Adriano Martins pada 2015 saat Islam Makhachev kalah TKO. Namun setelah kekalahan itu, Islam Makhachev mampu meraih 12 kemenangan beruntun hingga saat ini. Gaet J saat ini ada di urutan ketiga dalam daftar penantang kelas ringan UFC. Ia sudah pernah dua kali gagal dalam perebutan gelar karena juga kalah lawan Charles Oliveira tahun lalu.